Kecelakaan di jalur Pantura Pasuruan kembali terjadi. Kali ini sebuah bus pariwisata dalam perjalanan ke Bali ditabrak sebuah truk dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, seorang penumpang tewas dan lainnya luka-luka, sedangkan truk melarikan diri dan masih dalam pengejaran anggota Satlantas Polres Pasuruan. Korban kecelakaan bus pariwisata dan truk yang terjadi di Jalan Raya Sumurwaru, Kecamatan Grati Pasuruan Kamis malam, dilarikan ke UGD Puskesmas Grati. Korban tewas diketahui bernama Abdul Hori, 20 tahun, warga Surabaya. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan medis, yaitu Radit, 7 tahun, serta Idam dan Faridudin, rombongan bus wisata ke Bali. Kecelakaan bermula bus wisata yang memuat rombongan dari Surabaya hendak ke Bali mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan, truk juga menyalip. Akibatnya kedua kendaraan sama-sama menghindar, justru ekor truk menyantap bagian samping kanan bus. Ke Surabaya. Mau ke? Tur ke Bali. Mau ke Bali, ada berapa orang Pak yang di bis? Ya, kurang lebih lah, di bis kita kurang lebih 50 orang. Itu lawannya apa Pak itu Pak? Lawannya sama truk engkel. Truk engkelnya dari arah apa, balik sini. Truknya dari arah timur berarti? Timur ya. Berapa? Tabraknya itu, masalahnya itu truknya nggak nyalip. Nggak nyalip. Nyalip terus senggol dari belakang. Oh, disenggol dari ekornya berarti? Ekornya, ya. Terus dari arah? Berapa ya? Kecepatan? Yola. Hujan kan nggak bisa cepet, Pak. Ya, mau ke mana? Ke Bali. Terus tiba-tiba gimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya, waktu ada kesempatan nyalip, ya kita nyalip, Pak. Ya, sehubungan jaraknya lapang, tapi ternyata pihak lawan malah nganan-nganan-nganan-nganan, akhirnya... Tabrak. Iya. Terus korban sudah dibawa ke puskesmas semua, Pak? Sudah. Akibatnya penumpang bus yang duduk di samping kanan tertabrak truk, satu korban langsung meninggal dan tiga korban, satu di antaranya anak-anak, mengalami luka berat. Kondisi bus mengalami pecah kaca bagian samping, sementara itu sisa rombongan yang hendak wisata ke Bali dioperkan ke bus lain dalam satu rombongan. Usai menabrak bus, truk justru tidak berhenti malah melarikan diri ke arah Pasuruan. Kasus kecelakaan tersebut langsung ditangani Satuan Unit Laka Lantas Polres Pasuruan Kota, sementara truk masih dalam pengejaran petugas lalu lintas. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, BBS TV.